Hotman Paris dan Indah Satiani. Selamat datang kembali di Hot Room, tentunya bersama saya Indah Setiani dan Gus Lora Hotman Paris. Tepuk tangannya. Terima kasih. Seperti biasa, saya tidak bosan untuk mengingatkan Anda. Mungkin untuk Anda yang memiliki kasus, Anda bisa langsung saja kirimkan kasus Anda ke email atau social media yang tertera di layar kaca Anda. Atau kalau mau lebih akrab, bisa langsung aja ke IG-nya Abang. Instagram Hotman Paris Official. The best. Ditunggu ya, itu Instagram terheboh ya Bang ya? Benar. Sejagat raya ya Bang ya? Benar. Nah seperti ini nih yang katanya ingin menguasai jagat raya ya. Ini yang heboh-heboh yang satu ini Abang tau gak sih? Ada katanya muncul berbagai macam kerajaan baru lengkap berikut dengan rajanya, ratunya dan juga prajurit-prajurit dia ya Bang? Dia mau menghemat kali gak usah ikut pemilu, langsung jadi raja keraton begitu. Tapi ya? Saya juga penasaran ini sebenarnya adalah salah satu modus penipuan terbaru atau mungkin ada kelainan jiwa ya? Nanti akan kita bahas. Itulah yang kita bahas dengan topik malam ini. Apa itu? Modus tipu Raja Halu. Tepuk tangannya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Itu dia tadi, modus tipu Raja Halu. Udah lumayan banyak juga ya kerajaannya ya Bang ya. Tadi ada Keraton Agung Sejagat, ada Sunda Empire, terus ada lagi Kerajaan Ubur-Ubur. Itu harusnya kayaknya yang Sunda Empire saya aja kali Bang jadi ratunya. Saya kan dari Sunda. Iya memang, cocok kau cantik. Saya kira kita tanya langsung ke Pak Sudadi, sudah tersambung. Oke, ya? Tapi sebelumnya kita saksikan dulu SOT berikut ini. Saya mohon maaf karena satu, Tuan Agung Sejagat yang saya dirikan itu fiktif. Yang kedua, pernah membuat janji pada pengikut saya itu juga fiktif. Dan yang ketiga, telah membuat resah masyarakat, khususnya masyarakat Purworejo dan masyarakat pada umumnya. Biarkan proses hukum berjalan sesuai dengan semestinya. Saya sudah pasrahkan kepada pihak kepolisian khususnya Polda Jateng untuk mengusut tuntas semua agar supaya tidak ada kekeliruan nanti. Jadi biarkan proses hukumnya. Oke, jadi sang raja sudah mengakui kehilafannya ya. Tadi itu adalah raja dari Keraton Agung Sejagat. Kok yang sekarang pakai kaos silet? Iya, makanya pakai tahanan. Hah? Bang, udah ngaku. Dinas itunya mana yang dinas militernya yang sangat keren itu? Ya, gak tahu kemana. Makanya kita juga penasaran sama mantan pengikutnya ya. Kita juga mau tahu sebenarnya gimana sih kisah dibalik. Ya. Dari pertama gitu ya, akhirnya bergabung. Juga sempat katanya harus memberikan uang dan segala macam. Langsung saja ya, kita ke Pak Sudadi, Pak Sudadi yang adalah mantan anggota Keraton. Pak Sudadi, boleh diceritakan bagaimana cara terbentuknya Keraton ini dan apakah benar kalian harus bayar iuran dan juga mempunyai KTP? Bisa diceritakan? Selamat malam Pak Gilang. Saya akan masuk dulu di awalnya ya Pak Gilang. Jadi saya itu sebenarnya bukan pengikut keraton sebenarnya. Di awal saya itu tahun akhir 2014 itu dipertemukan antara saya dengan calon pengurus DEK dulu pada waktu itu Pak Edi Santoso anggota DPR era Bapak Soeharto dulu. Nah, pada prinsipnya dia akan membentuk Pak Toto membentuk pengurus-pengurus Jeksa wilayah daerah di Yogyakarta. Nah, di Ponorogo itu pada waktu itu tadi datangi Pak Edi Santoso itu menjadi salah satu pengurus pada waktu itu. Dan pada waktu itu akhirnya kami sowan di Bantul dan ketuanya malah orang Bantul. Saya salah satu unsur pengurus tapi bukan pengurus inti. Dan misi-visinya adalah kemanusiaan Dek pada waktu itu. Okay. Jadi
Dan pada waktu itu seiring perjalanannya bentuk ya akhirnya pengurus menjadi tim namanya tim 14 terbentuk tim kecamatan terbentuk sampai ini tingkatnya sampai ke tingkat desa-desa yang kurang lebih 24 desa se-Kabupaten Lombok. Okay. Boleh ditanya sampai dan, kemudian jadi keraton bagaimana ceritanya? Biar saya agak sedikit potong maaf. Ini namun dan misi visi itu saya jalankan sosialisasi akhirnya sampai sampai bisa deklarasi di tiap kabupaten dan daerah di Yogyakarta pun. Namanya dan pada waktu itu terlampir juga buktinya. Nah itu bisa turun ke masyarakat bahkan pengurus di dari pengurus kecamatan dan ini yang saya penasaran nih sebenarnya kita diminta ngurus ini ngurus apa namanya pada waktu itu kami diminta untuk ngurus apa namanya izin ke Kesbangpol dan Kesbangpol pun juga antara terpenuhi bahkan sampai notaris pun juga terpenuhi kan gitu. Oke. Pak Sudadi yang saya penasaran terus iring perjalanan kerugian. Anu itu gaji-gaji segala macam sudah dia. Oke. Jawabannya ditunjukkan. Pada jadi akhirnya yang segera, dibentuk adalah menurut Pak Anu saya enggak man seiring perjalanannya memang lalu begitu berhenti kurang 2017 nah itu dianggapnya dana tidak bisa cair. Oke. Dan yang menyiapkan harus pemerintah. Oke, okay. Singkat aja kerugiannya berapa, di, Pak? Kerugiannya yang sudah diberikan? Saya. Kerugian siapa? Saya. Sempat transfer uang kan untuk bergabung menjadi anggota dari keraton tersebut? Berapa kira-kira yang sudah Bapak? Ini perjalanannya kan, apa namanya diawali dari ritual-ritual itu. Padahal berapa, Pak? Saya sebenarnya sudah merasakan bahwa ini apa namanya tidak beres gitu loh. Saya pun juga tidak begitu aktif di sana berapa? Sampai setahun ini Bapak pun bayar juga. Berapa, Pak? Bapak bayar berapa? Yang bayar ya pada yang bayar seragam itu aja. Oh, bayar seragam. Seragam yang mewah itu ya. Seragam itu maksudnya seragam semacam militer atau apa? Seragam gitu bang, jadi semuanya dipakein seragam bang. Maksud saya itu seragam itu maksudnya untuk apa? Apakah itu seragam semacam dianggap seragam militer dari suatu keraton atau apa? Kan kami tidak aktif ya, kebetulan saya kan punya penyakit darah rendah. Pak Selamat dulu deh. Pak Selamat, kita juga sudah terhubung dengan Pak Selamat Purwadi, Kepala Desa Ponggung Juru Tengah. Bang, silakan. Pak Selamat, terakhirnya yang terbentuk singkat aja. Keraton atau apa? Halo Pak Selamat. Pak Selamat Purwadi, ini adalah Kepala Desa Ponggung Juru Tengah. Oke. Pak Selamat, oke. Mungkin kita bisa... Oke, diulangin pertanyaannya Bang. Pertanyaannya, terakhir yang terbentuk adalah organisasi biasa, organisasi sosial, atau semacam lembaga pemerintahan namanya keraton atau kerajaan? Oke, sebelum saya jawab pertanyaannya, mohon maaf Bang Hotman, saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kepolisian Republik Indonesia, Polda Jateng, Polres Purworejo, Polsek Bayan yang telah membantu mengusut masalah yang ada di desa kami sehingga sampai diamankannya saudara Toto Santoso dan Ibu Fani. Jadi yang saya ketahui untuk kegiatan tersebut terakhir itu memang mendeklarasikan atas nama Keraton Agung Sejagat gitu Bang Hotman. Keraton Agung Sejagat artinya apakah itu semacam suatu negara dalam negara atau pemerintahan? Kalau yang saya ketahui itu kan dari awalnya multi level. Tapi setelah ada deklarasi itu para kelompok itu mengatasnamakannya Keraton Agung Sejagat. Untuk masalah itu mau mendirikan pemerintahan apa organisasi itu kami belum jelas. Nanti kemungkinan dari yang berwajib.
Apakah benar disuruh membuat KTP tersendiri? KTP. KTP anggota keraton. KTP. Untuk KTP kemarin saya sudah pernah menanyakan kepada para anggotanya. Itu kalau misalkan ditanya masalah KTP itu yang ditunjukkan malah bukan KTP tapi kartu apa itu ID card itu loh, Bang. Kartu anggota begitu. Kartu anggota aja anggota. Jadi nama organisasinya badan hukum atau langsung disebutkan keraton? Untuk nama organisasi atau badan hukumnya itu belum ada. Kami dulu pernah menanyakan untuk legalisasi itu belum ada karena menurut beliau Bapak Toto itu telah diizinkan melalui PBB, jadi untuk di daerah sini atau di Indonesia itu nggak perlu izin jadi lagi gitu. Jadi agak rumit ya ini kerajaan. Kita juga di sini masih ada Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna, Kabid Humas Polda Jateng. Nanti kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol. Pertanyaan saya adalah, ini kan sebenarnya rumit sekali ya kerajaan ini baru muncul, baru terkuak sekarang. Apakah ini salah satu pengalihan isu? Nanti kita jawab. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hot Room. Aku pun bersorak, loncat ke girangan tapi ku terjatuh. Dari kursi goyang kiranya ku mimpi. Ku sempat jadi ratu sejagat semalam. Kembali lagi di Metro TV dalam program acara yang dipandu di Hot Room bersama saya Indah Setiadi dan juga masih bersama dengan Bang Hotman Paris tentunya only on Metro TV. Dari tadi Bang Hotman nih ada pertanyaan yang mengganjal ya. Kita akan langsung tanyakan saja ke Kabid Humas Polda Jateng karena ini ada terkait dengan langkah hukum apa yang akan diambil. Pak Iskandar, Pak Kombes Iskandar, pertanyaan dari tadi belum bisa dijawab oleh dua narasumber. Apakah perkumpulan keraton ini hanya perkumpulan atau memang dimaksudkan semacam organisasi pemerintahan atau semacam kerajaan sehingga ada kerajaan dalam negara Republik Indonesia? Baik Bang Hotman, ya. Jadi kami dari Polda Jawa Tengah menjelaskan bahwa ketika kita mendapatkan laporan dari warga masyarakat maupun dari perangkat desa yang merasa resah dengan keberadaan keraton ini, sehingga kita bergerak cepat. Ya. 1x24 jam kita melakukan penyelidikan dan kemudian penelitian terhadap apa yang mereka lakukan di Desa Pogung, Kabupaten Purworejo. Lalu kemudian yang kita lihat di situ adalah mereka mengakui sebuah keraton yang baru berdiri atau kerajaan karena mereka mengaku seorang raja dan ratu di sini. Jadi lalu kemudian kita juga melihat dari struktur struktur organisasi yang ada di mereka. Di situ di bawah raja dan ratu ada Mahapatih, kemudian Mahamenteri, kemudian juga ada para gubernur dan kemudian ada punggawa dan para lurah. Sehingga di sini kita melihat ini sebuah kerajaan yang didirikan oleh mereka. Apa benar ada sampai buat KTP baru menandingi KTP yang biasa kita punya? Ya, betul sekali. Beberapa identitas yang kita temukan di situ yang kita sita ada 3 jenis. Yang pertama di situ ada merupakan kartu ID card dari keanggotaan kerajaan atau keraton. Lalu kemudian yang kedua ada kartu kop diplomatik dan yang ketiga kartu PBB. Jadi per orang ini memiliki 3 kartu. Oke, mengenai lambang-lambang bendera itu melambangkan apa? Logo dan sebagainya? Ya, kalau kita tanyakan kepada mereka, ini semua yang merancang adalah seorang ratu. Mereka melihat dari internet. Jadi semua ini dirancang sendiri oleh mereka. Oh, jadi ini ada lambang bendera, ada pataka yang mereka buat, ada tanda-tanda kebesaran seperti yang kita lihat di baju PDU-nya itu. Itu ada 3 jenis juga. Apakah benar warga harus membayar iuran dan iuran apa itu? Apakah membership atau memang semacam sejenis pajak? Ya, dari iuran ini yang kita lihat dari hampir semua keanggotaan ini pernah menyetorkan.
Jadi mereka diiming-imingkan dengan sebuah jabatan, kemudian dengan gaji yang cukup besar berupa dolar setiap bulannya. Lalu mereka ini menyetorkan 3 juta sampai 30 juta per orang. Wow. Apa benar itu Pak siapa tadi? Pak Iskandar. Pak yang di sebelahnya, Pak. Pak Sudadi. Pak Sudadi atau Pak Slamet, benar nggak bahwa warga harus menyetor 3 sampai 30 juta? Oke. Pak Slamet ini adalah kepala desa ya, kepala desa Poru Juru Tengah. Pertanyaannya singkat, jawabannya singkat saja. Apa benar warga harus membayar iuran 3 sampai 30 juta? Agak delay sepertinya. Oke, sambil menunggu kembali kepada Pak Iskandar, akhirnya Polda Jatim berkesimpulan bahwa ini adalah apa? Penipuan atau tindak pidana apa, Pak? Ya, ini kepada dua tersangka, ini kita kenakan dua pasal. Yang pertama pasal 378 KUHP penipuan. Karena sudah jelas unsur-unsurnya, korban-korbannya juga sudah membuat laporan kepada kita. Lalu kemudian satu lagi pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Ini menyiarkan berita bohong kepada publik, kepada kalau yang 106 enggak bisa. 106 memisahkan diri dari negara RI. Sejenis makar sementara gitu. Ini belum, karena gini Bang, kita sudah tanyakan kepada mereka, mereka ini masih mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Okay. Dan masih mengakui Presiden dan Wakil Presiden kita. Jadi manfaat masuk jadi anggota keraton itu apa menurut warga? Warga ini kan diiming-imingkan dengan jabatan dan gaji yang cukup besar tadi. Oh begitu. Terus dinas semacam mereka, dinas militer itu, dinas apa itu yang ada dinasnya itu yang keren banget gitu, uniformnya itu melambangkan apa? Ya itu pakaian yang mereka buat sendiri, yang dirancang oleh sang ratu, dibuat di daerah Jogja. Jadi multi talenta gitu loh Bang ratunya, selain bisa bikin peraturan-peraturan, bisa desain gitu. Oke, Bang. Menurut pengamatan Polda Jatim, apakah semua yang pelaku ini dalam keadaan berpikir normal, atau waras, atau ada kelainan? Atau halusinasi atau ya kalau kita lihat dari silakan Pak. Kalau dari raja dan ratu ini kan sudah kita dalami ya, termasuk juga pemeriksaan dari psikologi. Kalau dari saudara Toto yang mengaku raja ini memang dari hasil kesimpulan dari psikiater ini memiliki imajinasi yang cukup tinggi. Artinya dia lalu kemudian yang perempuan imajinasi ini artinya cerdas atau apa? Ya, kalau dilihat dari hasil keterangan psikologi, kalau saudara Toto tidak begitu cerdas dibandingkan dengan saudara Fanny. Ya, oh, jadi bahwa ratunya lebih cerdas, Bang. Maksud saya karena kaitannya nanti ke alasan pemaaf harus bahwa seseorang itu tidak sadar atas perbuatannya, tidak sadar akan akibat perbuatannya. Apakah melihat menurut pengamatan Bapak Polda Jatim, apakah ratu dan raja ini sadar akan perbuatannya? Polda Jateng, Bang. Polda Jateng. Sorry, Polda Jateng, apakah sadar atas perbuatannya atau hanya halusinasi atau memang niat menipu benar? Karena memang niatnya mau menipu berarti sadar atas perbuatannya. Ya, kita melihat ini mereka sangat sadar karena ini kan dilakukan dari lama, dari jauh hari ya. Dan kita temukan dari mulai kegiatan mereka ini dari akhir Desember 2019. Mereka sudah merancang membuat batu prasasti yang dianggap itu adalah peninggalan kerajaan dan ini diresmikan sama mereka. Oke. Tanggal 10 mereka sudah melakukan kirab budaya di situ. Oke, jadi uang yang terkumpul ada berapa semuanya? Dan tanggal 12 Januari. Uang yang terkumpul ada berapa dan dikemanakan uang tersebut? Nah, kalau kita melihat dari buku tabungan yang kita sita sebanyak 10 buku tabungan dari berbagai macam bank, ini uang yang keluar masuk itu kita lihat berjumlah kurang lebih 1,4 miliar. Wow, lumayan banyak ya. Dan itu dimanfaatkan, dinikmati oleh raja dan ratunya. Ya, betul sekali. Jadi mereka menggunakan uang itu untuk pembuatan pakaian seragam, kemudian juga untuk membuat kartu identitas,
lalu juga untuk kegiatan-kegiatan seperti kira budaya kemarin, okay. Dan sisanya mereka juga mungkin digunakan untuk ura-ura. Dan dari corak warna seragamnya itu kelihatan sepertinya taste-nya tinggi, artinya berbakat benar bikin uniform itu, bahkan lebih bagus dari uniform militer kita. Dari situ bisa nggak Bapak menyimpulkan bahwa memang mereka benar-benar dalam keadaan sadar atas perbuatan tersebut? Ya betul, betul sekali. Jadi mereka memang sadar sekali itu. Jadi memang benar-benar dilakukan dalam keadaan sadar, jadi bukan kelainan ya, karena, jiwa sama sekali karena ya. Karena kalau uniformnya itu saya kira melebihi ya, melebihi uniform kecantikannya, keindahannya melebihi uniform tentara di negara-negara minyak yang kaya di Arab sana. Ya. Tapi ini kan rame banget dan sebenarnya kerajaan-kerajaan ini sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya ya. Tapi kenapa sih munculnya sekarang? Apakah ini salah satu pengalihan isu, Pak? Pak Iskandar. Ya, karena Polda Jatim ini sangat terkenal ya, kalau kita kasus melihat, sensasi. Termasuk mengenai apa Vanessa kan dulu di sana. Dengan adanya laporan masyarakat, itu hanya 1x24 jam kita melakukan penelitian, penyelidikan. Oh, jadi masyarakat baru melaporkan sekarang. Dan kita menemukan begitu barang-barang kartu identitas ini dibuat sendiri. Oke. Apakah dari masyarakat itu ada yang merasa dirugikan dengan kejadian ini? Betul sekali. Jadi ada 450 keanggotaan dari warga setempat maupun dari warga yang lain ini sudah melapor. Mereka merasa tertipu. Oke. Di sini juga kita sudah terhubung kembali dengan Pak Slamet Purwadi, Kepala Desa Pogung Juru Tengah. Mungkin bisa ditanyakan Bang ke Kepala Bapak Desanya. Kepala ada yang merasa Bapak dirugikan nggak? Bapak sebagai Kepala Desa, Bapak dirugikan nggak secara keuangan dan wargamu? Untuk warga Pogung Juru Tengah itu untuk apa yang dirugikannya itu kan yang ikut menjadi anggota, tapi cuma warga kami cuma 4 orang Bang. Terus yang merasa terganggu dan resah itu memang untuk warga kami lingkungan situ itu merasa resah dengan adanya kegiatan-kegiatan di Keraton Agung Sejagat gitu Bang. Yang Bapak dengar sebagai kepala desa yang dibentuk itu kerajaan seperti suatu negara atau hanya suatu perkumpulan? Yang Bapak dengar sendiri dari warga? Karena dikasih kalau jabatan. Gimana Pak? Ya setahu saya itu memang mau mendirikan kerajaan yang apa itu sifatnya itu kerajaan sejagat gitu Bang. Jadi nanti kedepannya itu semua negara ataupun kerajaannya ada itu yang mengatur atau yang bisa mengatasi itu dari Kerajaan Agung Sejagat itu. Bapak sebagai kepala desa kenapa diam selama ini? Kenapa tidak inisiatif melapor ke polisi? Nah itu dia kenapa baru lapornya sekarang? Ya gini, jadi untuk deklarasi Kerajaan Agung Sejagat itu kan baru dideklarasikan pada tanggal 12 Januari. Kami langsung tanggal 13 Januari itu membuat laporan, Bang. Oke, terima kasih Pak Slamet. Dan setelah ini kita juga akan langsung Bang ngobrol sama tersangkanya, si rajanya ini, Raja Toto ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hot Room. Destiani dan juga Bang Hotman Paris only on Metro TV. Tepuk tangannya dulu, biar lebih semangat. Bang, tadi udah dengar kan pernyataan Pak Jokowi bilang kalau ini katanya cuma hiburan. Ini sebenarnya kenapa sih Bang? Kok katanya cuma ya, hiburan cuma dianggap enteng? Kalau, kalau presiden menyatakan itu cuma hiburan, berarti artinya belum waktunya untuk diproses penyidikan secara hukum. Jadi gimana ini?
gimana ya? Dong ya? Tadi saya bolak-balik bilang Polda Jatim, yang benar Polda Jateng ya. Polda Jateng okay. Tadi. Biar lebih rileks Bang, kita gimana kalau minum kopi dulu? Kan memang Abang suka banget kopi. Top cappuccino saya nggak bisa. Silahkan, mikir. Silakan kopinya ya, mana? Takutnya nanti saya juga gila nih. Waduh, iya enggak lah Bang, tetap waras, harus 2020 harus tetap waras. Kebetulan di sini juga udah hadir Bang, ada psikiaternya juga, ada psikiater ini adalah Dr. Gerald Mario Semen, seorang psikiater. Selamat malam Pak, nanti kita akan bahas ya. Tentunya ini tadi kan sudah dikatakan oleh Polda Jateng, katanya ini tidak sama sekali gangguan jiwa. Alias okay. Dilakukan sambil dengan nunggu kopinya Pak, psikiater. Sadar Bang katanya ya. Kalau melihat perbuatan mereka membuat uniform yang sangat bagus, mengumpulkan uang, membuat tabungan. Betul, ya, bahkan tadi udah bilang minta maaf. Mendeklarasikan. Apakah, nanti tolong Bapak jawab, apakah itu bukti bahwa itu adalah perbuatan sadar, bukan halusinasi? Ya. Karena itu akibat konsekuensi hukumnya nanti berbeda total. Sambil kita minum dulu. Nah ini dia, top cappuccino. Top cappuccino kesukaan kita berdua. Nih, biar makin seru ngobrol. Biar makin hot di hot room. Gimana Bang? Top cappuccino enak. Enak banget. Ini sebenarnya pakai apa sih? Kok bisa enak banget kayak gini? Ini namanya top cappuccino dari Top Coffee Mbak. Mm-hmm. Dari biji kopi spesial dengan milky foam yang lebih tebal dan ada taburan crunchy choco milk. Oh, ini berasa banget crunchy choco milk-nya. Lanjut Bang, kita ngobrol-ngobrol lagi sama psikiater yang sudah hadir. Siap Bang. Setelah melihat tayangan di berbagai TV, uniformnya sangat bagus, berarti punya tes yang tinggi. Mengutip iuran, bikin deklarasi. Menurut Bapak itu apa, dari segi psikologi apakah itu dilakukan oleh orang waras, orang setengah waras atau halusinasi? Jadi pertama saya ingin membatasi dulu yang mana gangguan jiwa dan mana yang sehat jiwa. Oke. Jadi kalau bisa singkat karena waktu kita terbatas. Tuh. Jadi kalau orang yang normal atau sehat jiwa, sesuai dengan definisi yang ada di Undang-Undang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 adalah orang yang bebas dari tekanan atau stres dan bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Oke. Okay. Nah, sedangkan kalau orang yang mengalami gangguan jiwa bahwa akibat adanya gangguan pada pikiran, perasaan, perilaku itu mengganggu fungsi kehidupannya, menimbulkan distres, penderitaan atau tidak bisa berkontribusi kepada masyarakat. Pada kasus yang ditampilkan ini, apakah ini perbuatan orang gangguan jiwa atau tidak? Dia naik kuda dengan bangganya, uniformnya sangat keren, ngumpulkan uang dan dia ngaku raja. Ya. Kalau kita melihat kronologis yang sudah disampaikan oleh baik kepala desa maupun anggota, bahwa ini ada sebuah pola pikir yang sudah terencana. Mulai, jangka panjang. Ya, jangka panjang. Mulai dengan membuat kartu anggota, membuat seragam, mengumpulkan iuran, kemudian mengelolanya. Itu berarti menunjukkan sebuah pola pikir dari orang yang kemungkinan mengalami tidak mengalami gangguan jiwa. Berarti dia menyadari. Kalau dia kumpul duit untuk apa? Dia tahu tujuannya. Benar. Ya. Kalau dia memakai baju dengan seragam tadi dikasih jabatan, itu berarti dia menyadari bahwa dengan memberikan jabatan orang itu akan senang dan lain-lain. Dan itu kemudian berimplikasi pada pemberian iuran dari anggotanya. Terima kasih Pak, sudah inti pokoknya sudah terjawab. Sekarang kepada ahli hukum. Ya, di sini ada Ibu Mbak Eva, Ahjani Zulfa. Kan di dalam pasal 44 disebutkan kalau sakit jiwa. Sakit jiwa itu seperti kita tahu kalau dia tidak menyadari perbuatannya. Menurut Ibu gimana? Apakah itu perbuatan, apakah dia bisa mendalilkan bahwa saya ini stres, saya ini sedikit gangguan jiwa, jadi saya tidak bisa dipidana? Oke, kalau mudah membedakannya Bang. Ya. Ya, kita bandingkan saja misalnya dengan, mohon maaf, orang gila yang jalan di pinggir jalan itu tanpa pakaian, itu adalah gambaran orang yang sebetulnya tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi, tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi patokannya adalah orang gila itu tidak tahu akibat perbuatan yang dilakukan. Betul, dia tidak tahu.
tidak bisa membedakan baik dan buruk. Alasan maaf tidak bisa dipidana. Betul. Okay. Sepanjang dia masih bisa berperilaku seperti tadi, Pak Psikiater mengatakan hidup sehari-hari normal, bisa tahu makan enak, naik kuda, ada seragam yang sangat keren, bisa membuat rekening ke bank. Ada kesadaran dalam perilaku. Jadi menurut Ibu lebih cocok itu apa? Apakah itu karena 106 makar dalam negara memisahkan diri atau 378 penipuan? Saya kira potensi tindak pidananya jadi banyak ya Bang ya. Begitu ya. Ya, mulai mendeklar kepada halayak umum bahwa dia adalah raja gitu ya. Kita bisa mengatakan itu menimbulkan kegaduhan ya. Menimbulkan kegaduhan keresahan masyarakat seperti yang ada di pasal 14 atau 15 Undang-Undang 146. Ya, atau ya. Makar gimana? Kalau makar saya kira kan kita bisa bedakan antara permulaan pelaksanaan dari niat dengan permulaan pelaksanaan dari perbuatan. Ya. Dan dua-duanya secara teoritis bisa diterima. Okay. Kalau kita menggunakan teori subjektif misalnya yang mengatakan bahwa adanya permulaan pelaksanaan dari niat untuk memisahkan diri dari pemerintahan Indonesia, itu bisa saja. 106 KUHP pidana bisa 106. Kena. 378 penipuan bisa kena. Sepanjang bahwa uniform tadi janji iming-iming gaji besar. Sedangkan income tidak ada. Betul. Sumber tidak ada. Pabrik tidak ada. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan uangnya. Ya, kita tahu di 378 Abang pasti hafal itu. Itu artinya ada penipuan di sana. Jadi kena 378. 378 mungkin. Begitu. Jadi menurut Ibu tidak ada alasan untuk menyatakan ini adalah bukan sebagai satu tindak pidana saya kira. Bahwa bukan artinya memang tindak pidana, tapi karena saya gila atau karena saya stres sehingga alasan pemaaf pasal 44. Saya kira alasan pemaaf kelihatannya kita agak berat untuk mengatakan ini ada alasan pemaaf ya. Orangnya sangat sehat saya kira. Orangnya sangat sehat, badannya atletis. Betul. Begitu. Dan, Pak psikolog, ada lagi namanya stres atau skizofrenia. Itu termasuk gila nggak atau gimana kalau... Skizofrenia itu adalah satu bentuk gangguan jiwa. Jadi itu gangguan... termasuk kategori gila atau apa? Sebenarnya kalau kita menyebut gila itu tidak ada dalam bahasa undang-undang. Maksud saya skizofrenia itu apakah termasuk dia menyadari nggak akibat perbuatannya? Kalau orang skizofrenia dalam kondisi akut, dia banyak terpengaruh oleh halusinasi atau wahan. Ide yang timbul dalam pikiran. Jadi dia tidak menyadari. Jadi bisa juga bebas juga dari tindak pidana. Kalau dia memang sakit, pada waktu dia melakukan tindak pidana itu akibat halusinasi atau ide-ide yang timbul yang kita sebut waham. Baik, jadi sebenarnya tadi penjelasannya sih sebenarnya dilakukan dalam keadaan sadar. Dan kira-kira hukum apa nih Bang yang pantas ya untuk si Kan sudah diterangkan Mas Toto tadi ini. bahwa sepanjang pelakunya menyadari akibat perbuatannya, maka dia tidak bisa memberikan alasan bahwa jangan pidana saya karena saya dalam keadaan gila. Begitu kan? Betul. Berarti dalam keadaan sadar, orang yang sadar berarti dia dapat dikenakan tadi pasal 378 penipuan atau 106 makar. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Kadif Humasnya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hot Room. Dan juga Bang Hotman Paris only on Metro TV masih dengan tema modus tipu raja halu. Ini benar-benar memasuki tahun 2020 banyak yang halu-halu ya. Ini mau nipu nggak? Ini loh nggak tanggung-tanggung loh Bang. Luar biasa cara menipunya ya. Benar-benar tertata dengan rapi ya Bang ya. Ya Pak Kombes Iskandar, saya ada pertanyaan. Bapak, halo Pak. Kita terhubung dengan Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna, Kabis Humas Polda Jateng. Kalau saya jadi pengacara tersangka, tentu saya akan menasihatkan ke klien saya bahwa saya cuma bentuk organisasi perkumpulan. Organisasi perkumpulan itu biasa dapat meminta iuran dari anggota, biasa baris berbaris, biasa seragam. Pertanyaan saya kepada Bapak Kombes adalah, apakah di BAP
si tersangka ini pernah menyangkal bahwa dia tidak mendirikan kerajaan? Ya, jadi dari para keterangan saksi-saksi korban yang sudah kita peroleh ini kurang lebih sebanyak 20 orang. Dan ini sudah kita melakukan pemeriksaan lagi sekitar 5 orang lagi tambahan. Okay. Ini semua mereka menyatakan bahwa mereka telah ditipu. Karena begitu besarnya mereka keluar uang. Bahkan korban-korban ini ada yang sampai meminjam uang kepada tetangganya. Bahkan ada yang menjual sawah. Itu aspek dan janji-janji yang dijanjikan seperti jabatan dan gaji ini tidak ada sama sekali sampai sekarang. Pertanyaan saya, itu dari aspek penipuannya. Kalau aspek mendirikan kerajaan itu, apakah si tersangka menyangkal atau mengiyakan? Dalam kalau tersangka sudah menyadari bahwa itu kerajaan itu fiktif. Diakui bahwa memang tersangka ini memang berniat mendirikan kerajaan. Tersangka mengakui. Awalnya begitu. Sekarang dia sudah menyadari bahwa itu semuanya khayalan dia saja dan itu semua fiktif. Begitu. Okay. Sedangkan para saksi juga memberikan kesaksian bahwa yang didirikan itu apakah kerajaan atau hanya perkumpulan biasa? Awalnya memang mereka yakin bahwa itu suatu kerajaan atau keraton. Oh, begitu. Tetapi setelah belakangan karena beberapa janji-janji ini tidak ditepati dan gaji yang dijanjikan juga tidak ada sama sekali, mereka sadar bahwa ini mereka sudah tertipu. Oke, baik. Terima kasih untuk Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna, Kabid Humas Polda Jateng atas waktunya. Bang, terakhir ya. Bang, mungkin ada konklusi Bang dari kasus yang terjadi, munculnya kerajaan-kerajaan seperti ini, sebenarnya langkah hukum apa yang harus diambil dan apa nasihat dari Abang? Saya kira sudah tepat kalau memang unsur penipuannya sangat kental, sudah tepat pasal 378 yang diterapkan. Saya melihat belum terlalu kuat untuk menyatakan itu suatu mendirikan suatu negara dalam negara. Okay. Karena memang belum ada deklarasi resmi bahwa kami adalah di luar wilayah Republik Indonesia. Terus kalau mengenai pertanyaan apakah para tersangka bisa memakai alasan pemaaf pasal 44 KUH pidana kalau orang stres atau gila, saya sependapat dengan psikolog tadi dan juga dengan ahli hukum bahwa kriteriumnya kan kalau dia menyadari akibat perbuatannya itu berarti dia dalam keadaan sadar. Baik. Orang yang dalam keadaan sadar berarti dapat mempertanggungjawabkan secara pidana. Jadi tidak bisa dipakai alasan pemaaf gara-gara dia sakit, gila atau stres begitu. Oke, terima kasih Bang Hotman atas konklusinya hari ini. Dan juga terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan diskusi Hotroom hari ini. Terima kasih untuk hadirin yang sudah hadir. Semoga saja diskusi Hotroom hari ini berguna untuk Anda. Saya Indah Stiani dan Bang Hotman Paris pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.